Sekarang kita akan videoin tentang knalpotnya Swiss Thunder ya. Stainless bahannya. Tahan karat ya. Jadi kayak knalpotnya si Harley Davidson ya, dia stainless. Tahan karat dan krom ya. Ini yang 125 cc ya. Jadi yang satu knalpot, kalau yang twinnya itu dua knalpot. Kanan kiri ya. Mantap juga, nggak bosen-bosen melihat knalpotnya ini si Thunder ya. Dan orang-orang pun banyak yang ngalem, banyak yang menyukai knalpotnya, kok bening banget, ganti baru kah ataupun modif kah, padahal ini bawaannya ya. Ini beruntung juga teman-teman punya Swiss Thunder dirawat dengan baik ya, karena sebenarnya perawatannya mudah ya. Perawatannya mudah sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, silahkan di channel ini ya, komentar-komentar aja dan bantu like agar kami semangat membuat videonya ya. Bersih kinclong ini ya knalpotnya, kalaupun ininya udah karatan ya, ini perlu diamplas dan dicat ulang bagus lagi ya. Oke, cukup sekian, terima kasih atas review ini. Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan like video ini ya.